kita sekarang ke Lawang Sewu ya, di kota Semarang. Oke, kita belajar dulu ya. Jadi ini terkait dengan perkeretaapian ya, kantor pusat perusahaan kereta api swasta yang membangun jalur kereta api di Indonesia menghubungkan Semarang dengan Fonslanden atau Surakarta, Yogyakarta tahun 1867. Jadi ini perusahaan swasta ya, milik KAI. Bisa dibayangkan zaman itu berapa banyak karyawannya. Mungkin lebih besar dibanding Museum Gajah atau Museum Fathahillah ya, karena itu kan punya pemerintah Hindia Belanda. Kalau ini murni yang bangun adalah perusahaan kereta api swasta ya. Menarik, di dalamnya juga ada museum ya, yang memberikan informasi tentang bata ya, bata, lalu ada situ bagian ubin atau yang lain-lain. Jadi memperlihatkan bagaimana secara arsitektur dan bahan bangunan itu ternyata memang sudah juga memiliki teknologi yang maju. Ya, ini kalau kita lihat engsel ya, dan teknologi-teknologi yang lainnya. Lalu dilihat bagaimana proses restorasi dari Lawang Sewu ini. Nah, ini juga bagaimana replika dan orisinil itu diperlihatkan. Ini juga genteng, genteng-genteng aslinya yang dibuat oleh kontraktor pada waktu itu ya. Ya, Lawang Sewu juga sudah jadi objek wisata ya, jadi banyak sekali tempat makan dari mana-mana. Itu ada CFC. Jadi kalau nongkrong di sini sambil makan bisa santai. Dan yang menjual souvenir-souvenir. Itu ada replika kereta. Salah satu bagian dalam di gedung B ya. Kita lihat begitu panjang lorongnya dan begitu banyak ruangan. Oke, kita coba naik. Jadi memang kalau dibayangkan ketika ini masih aktif, begitu sibuk sekali ya bangunan ini setiap hari karena mengurusi transportasi yang menghubungkan Jogja, Solo dan juga Semarang. Lorongnya masih sama. Ruangan sibuk sekali. Dan karena masih orisinil ya, dipertahankan orisinalitasnya. Sepertinya banyak sekali ya film-film yang bernuansa kolonial tuh mengambil tempat di sini. Ya, kalau kita lihat bagaimana detail dari engsel ya, dan jendela yang cukup detail dan masih kuat hingga saat ini. Mungkin udah punya teknik ini nih, pintu yang digeser ya. Ya, hebat Belanda ya, bisa membangun satu bangunan dengan daya tahan yang cukup lama dan memiliki
keindahan secara arsitektur. Juga sistem electricity, ya, sistem ketenaga listrikan zaman dulu. Juga tembok-tembok pagar, ya, yang sudah termakan zaman, yang belum sempat direnovasi. Luar biasa. Mang Sewu, ya, itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesianya pintu seribu, ya. Jadi begitu banyak ruangan yang ada di tempat ini sehingga disebut oleh orang Jawa dulu disebut dengan Lawang Sewu. Salah satu view-nya yang menarik. Ini juga ada ganda. Marketingnya bagus kan Bu? Alam itu dengan alam juga kan jauh berbeda. Belanda datang, Indonesia kan banyak lembab, banyak gunung seperti ini kan. Mau gak mau, biaya pembangunan ini cukup besar banget. Ini sama yang ada di Bandung. Kalau yang ini yang telepon kayu, ini telegraf. Telepon. Ini kalkulator. Ini juga kalkulator. Ini alat printing tiket. Ini masih kita pakai, saya masih ngalamin nih tiket dengan pola ini. Jadi memang peninggalan Belanda, ya. Situasinya cukup ramai, ya, walaupun ini hari kerja dan di tengah pandemi. Orang juga udah mulai pengen berwisata. Jadi yang di Semarang mampir sini sekaligus untuk melihat wisata sejarah. Yang menarik tadi saya dengar juga dari penjelasan petugas bahwa begitu besarnya perusahaan ini, perusahaan kereta api swasta itu, karena waktu itu sudah dikenal sistem investasi, ya. Jadi waktu itu mereka melakukan founding, ya, atau mencari investor-investor, membeli surat berharga atau saham yang kemudian dikerjasamakan, ya. Jadi seperti pabrik-pabrik bata yang mereka punya produksi di Belanda dikirim ke sini, lalu semua yang terkait dengan perkakas, ya, itu juga dikirim langsung dari Belanda sehingga modal mereka atau bisa lebih efisien, ya, karena bekerjasama dengan pola saham itu sendiri. Jadi itulah yang menandai juga bagaimana era kapitalisme baru, ya, di Indonesia, sehingga berdiri banyak sekali pabrik di Indonesia, salah satunya ini perusahaan kereta api. Lalu juga ada perusahaan yang lain seperti perusahaan pabrik tebu, chemical, pelabuhan, termasuk perkebunan, ya, yang kita tahu dulu di Jawa ini banyak tanah yang disewakan atau tanah partikelir, ya, yang disewakan oleh pemerintah Hindia Belanda kepada para swasta-swasta yang sekarang berubah jadi perhutani dan lain-lain. Itu juga efek, ya, dari liberalisasi ekonomi Hindia Belanda abad ke-20 awal dan menandai juga pergerakan pergerakan nasional kita, ya, karena waktu itu sudah mulai dibuka
akses pendidikan untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang masih punya keturunan ningrat, dan akhirnya menjadi satu bola salju yang terus bergulir sehingga kita bisa merdeka. Dan Semarang ini akhirnya jadi kota mandiri, ya, jadi pusat dari Provinsi Jawa Tengah. Luar biasa.